...mena shaitanirrojim. Wa amma man uti kitabahu bishshimalihi fayakul fayakul ya laytani lam uta kitabiyah wa lam adarima hisabiyah يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين وأخوات الله رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pelajaran kita kitab التفسير الميسر di juz 29 surah al di ayat 25. Baik. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan yang pertama orang-orang yang diberi catatan amalannya dengan tangan kanannya di beberapa ayat sebelumnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan kedua. Ini kondisi dari hari kiamat. Dan adapun man utiya kitabahu bishimalih. orang yang diberi kitab catatan amalannya dengan tangan kirinya. Di ayat yang lain dikatakan apa? Wa amman amma utiya kitabahu waro adhari surah al-insyiqaq dari belakang punggungnya jadi jamak maksudnya dengan tangan kirinya itu dari berikan dari belakang ya tep tetap dengan tangan kiri tapi dari arah belakang punggungnya fayaqulu maka dia pun berkata ya laitani duhai seandainya aku lam uta kitabiah tidak diberi catatan amalanku. Ya, tidak diberi catatan amalanku ini. Baik. Perhatikan di sini. Jadi kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asyik di Rahimahullah, ini mereka adalah ahli syiqa. Haulai Ahlus syiqa. Ini mereka lah orang-orang yang sengsara. Yuqtawna kutuba'a'malihim as-sayyati bishimalihim. mereka diberi catatan amalan amanan mereka yang buruk, yang jelek itu dengan tangan kirinya. Dengan tangan kirinya. Perhatikan tafsir di tafsir Muyassar di bawah. Wa amman Di utiya artinya uuthiya. Ya barang siapa dan adapun orang yang u'tiya diberi kitab a'malihi catatan amalannya bi dengan tangan kirinya jadi doa man u'tiya kitabahu bi shimalihi jadi u'tiya kitab a'malihi fa yaqulu nadiman mutahassiran Jika dia diberi bukunya dengan tangan nah, kirinya itu buku yang berisi catatan amalannya sebutkan oleh Syekh asy di tadi apa? Amalan-amalan mereka yang buruk. Kejelekan-kejelekan dari dosa dan maksiat. Dan nanti kita akan lihat nanti antara dosa mereka adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerikan ya. Mengeri, mengerikan. Disebutkan nanti innahu kana ka la yu'minu billahi al -azim. tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Kufur. Jadi dia berkata, nadiman mutahassiran sebagai apa ini nadiman? Ya, ini mudah sekali ya isim fa'il mansub. Ya, setelah sempurnanya al-kalam, dia apa? Sebagai hal. Dia berkata dalam keadaan betul-betul menyesal. Jangan kira ya menyesalnya itu sedihnya orang ini ketika diterima catatan amalannya tersebut. Tidak usah jauh-jauh kita saja terima rapor baru sangin ini merah. Ya, sang nilai-nilai merah saja setengah mati. Luar biasa kita. Ya, apalagi sudah dibilang tidak lulus. Ya, orang semua lanjut sekolah kita tidak lulus. Ya, ini bukan masalah tidak lulus. Ini celaka. Ya, kebinasaan yang ya hakiki. Dia berkata apa? Ya, laytani lam kita di ya, Duhai seandainya saya tidak diberi catatan amalanku ini. Ya, ya lam uta kitabiyah. Dia berkata dalam keadaan sangat menyesal. Ya. Sangat menyesal. Sedihnya luar biasa. Ya. Duhai seandainya saya tidak diberi catatan amal. Berbeda yang kelompok pertama. Ya, Pas dikasih dengan tangan kanannya. Dipanggil orang. Sini kok, sini kok. Ha umu qara'u kitab. Ya, sini kalian. Ya. Baca. Ya, baca ini anak, Suruh baca kasih lihat Quran ke lain. Kenapa? Anu bagus. Ya. Catatan amalannya beris dengan amalan-amalan saleh, kebaikan. Tauhid kepada Allah, amalkan sunnah, taatan kepada Allah. Nah, kalau ini apa? Dia berandai-andai, seandainya saya tidak diberi ini. Lebih jangan. Paham nih. Mau dia apa? Apalagi isinya mengeri, mengerikan. Mengerikan sekali. Baik. Walam aderimah hisab. tidak sampai di situ. Dia berandai-andai. dua seandainya saya tidak tahu apa yang menjadi hisabku. Apa maksudnya? Perhatikan di bawah. Walam a'lam majza'i. Dua seandainya saya tidak mengetahui apa balasan ku atas amalan-amalan tersebut. Ingat isinya apa tadi ini? Kejelek kejelekan demi kejendosa dosa dan maksiat. Bahkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia cuma apa bilang ya laitani, cuma berandai-andai. Ya. Dia sudah yakin dan tahu betul, ya, bahwasanya dirinya akan binah, binasa. Paham ini? Ini orang, -orang sudah pasrah ini, sudah Oh, ya laitani lam uta ya, wa lam adri ma Sudah ya. pasrah dia sudah paham betul ini mana di tempat kembalinya nanti. Dia sudah mengerti dia. Jadi baru dikasih, iya. Catatan amalannya tidak mau minambil Iya. Maksudnya tidak dia berandai-andai dia tidak tidak dapat itu catatan dikasih. Iya. Dia berandai-andai saya seandainya saya tidak tidak tahu ini hisabku bagaimana itu sakit menyesalnya. dia ayat yang sebutkan apa? Ya, penyesalan nanti orang-orang di hari akhirat itu sampai dia kasih masuk, dia gigit kedua tangannya. Paham ini? Oh. Ini selalu sering ingatkan kita sering. Ya, orang menyesal itu ya sekarang ya dia gigit satu jarinya dua. Ya. Ini semuanya masuk. Sakit menyesalnya. Paham ini? Baik. Perhatikan. Dan itu masalah temannya di surah Al-Furqan. Ya, masalah teman yang jelek. Ya, masalah teman yang jelek. Itu, seandainya saya tidak menjadikan dia teman. Ya, menjadikan dia teman kan. Dia teman yang jelek. Nanti menyesalnya kapan? Ya, akhirat menyesal. Jadi menyesal memang ya, sadar memang dan sesali. Ya, pilih teman yang yang bagus. Di sini dia menyesal, ya, dia berandai-andai seandainya dia tidak mengetahui apa hisapnya, Jadi, apa balasan dari amalannya, perhatikan ya, leitaha kanatil kodiya masih, ya, dalam kondisi sangat menyesal, ya, kesedihan dengan kesedihan yang sangat dia berkata, duhai seandainya, ya, kanatil kodiya ta, sebagai apa, Kobarnya. apa isimnya, itu al-maut, ya, kematian. Seandainya kematian, maksudnya matinya dia di dunia itu, itu call dia, itu sudah, ya ujungnya sudah ya, menyelesaikan semuanya, maksudnya akhir. Yang orang begitu, orang-orang kafir berpikir dengan meninggal mati selesai urusan, padahal di awal dari kesengsara, kesengsaraan. Ya kan? oleh karena itu banyak orang bunuh diri. Ya, saya bilang selesai urusan. Padahal apa? Nah, bunuh diri itu sendiri dosa? Besar, besar. Apalagi dia orang kah? Orang kafir. Wan nazi'ati Ya pasti cabut saya ruhnya sudah menderita. Ya cabut ruhnya siapa yang ambil? Malaikat adab. Dan terus sampai alam kuburnya disiksa lagi. Sampai hari kiamat. Tidak ada ujungnya. Ya apalagi dia kafir. Dia kekal di dalam neraka. Mereka. Di sini dia bilang ya la kana til seandainya itu kematian saya di dunia itu sudah menyelesaikan semuanya. Ya, sudah menyelesaikan. Perhatikan. Perhatikan di bawah. Apa ya laitaha ha apa artinya? Ya laital mautata ini. Hanya al mautah. Tuha seandainya kematian allati mittuha fi dunya kanatil qati'ata amri. Ya. Ingat ya laital ya ini Kali lagi ini dia berandai-andai sesuatu yang mustahil yang tidak mungkin terjadi. Ya. Duhai seandainya kematian yang aku mati di dunia. kan ya. semua merasakan kematian kan? Termasuk orang orang ini. Duhai seandainya kematian yang saya mati di dunia itu. Yang saya rasakan di dunia itu. Kana tilqati atali amri. Itu sudah memutus urusanku. Maksudnya selesai. Tidak ada lagi urusan di belakangnya. Itu andai-andainya dia, angan-angannya dia. Ingat, penyesalan yang luar biasa. Ya. Paham ini? Jadi hati itu ya laita itu al mautata. Ya, kematian yang dia rasakan ketika hidup di di dunia. Tayib. Kemudian lanjut, masih lanjut ucapannya. Ma agna anni maliyah. hartaku itu tidak bisa agna memberikan kecukupan terhadap diriku sedikit pun. Ya. Hartaku, mali itu ma itu sama sekali tidak bisa memberikan kecukupan atas diriku. Tidak ada gunanya itu harta yang saya kumpul dahulu. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, yau malayau faumalu walabanun illa man atallaha biqalbin salim Itu jelas Hari yang di hari itu tidak ada lagi manfaatnya malu wala banun harta tidak ada manfaatnya sedikit pun banun anak-anak iya tidak ada manfaat illa kecuali orang yang datang kepada Allah menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat dengan hati yang salah selamat di sini dia menyesal Ini pelajaran untuk kita Jangan sampai harta yang kita miliki, harta yang kita cari siang malam itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita terlena. Kenapa? Ini sudah pengakuan ini. Tidak ada gunanya itu harta. Ma animal mal ya. semua harta. Dan Siti di sini mal harta disandarkan kepada diri dirinya. Berarti apa? Mencakup seluruhnya. Al-mufradul mudhaf ya um. Ya, isi mufrad ketika diidhofahkan mencakup semuanya walaupun dia mufrad semua hartanya dari awal sampai akhir dari awal sampai z semua hartanya mau um, mobilnya maapanya um, tanahnya per hektar hektar uangnya miliar miliar triliunan tidak ada gunanya ya oh satu anu banyak uangnya itu satu ribuan triliun ya satu triliun itu seribu m ya satu m seribu juta ini ribuan triliun tidak ada gunanya tidak ada gunanya. Ini Allah ceritakan kepada kita ucapannya ini. Ucapannya orang-orang yang diberi catatan amalnya dan tangan kirinya. Apa tafsirnya? Ma'aguna animalia hai. Perhatikan. Atau sebelumnya di sini masih ada yang kurang. Belum kita sebutkan. Jadi ketika dia mengatakan. Ya lai tahaka natil qadiyah. Duhai seandainya kematian. aku mati. aku rasakan di dunia ini. Ini memutuskan seluruh urusanku. Apa maksudnya? walam uba'as ba'daha. Ya, saya tidak dibangkitkan setelah kematian tersebut. Ini angan-angannya. Ya. Jadi kalau dia seakan-akan dia sudah putus urusanku selesai dan saya tidak dibangkitkan setelahnya. Dan ini memang diantara perkara yang diingkari oleh orang-orang kafir itu apa? Akan adanya hari hari berbangkit dari awal ya pelajaran tafsir al muyasar kita sudah sebutkan ini antara sifat pokok orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ingat ya Makkiyah Madaniyah itu memang itu lafadznya tempat Makki Madani, Mekah Madinah. Tapi yang diinginkan adalah waktu, waktu periode periode turunnya. Jadi kalau dikatakan Makkiyah itu berarti sebelum hijrah. 13 tahun Nabi di Mekah. Semua yang ayat yang turun, walaupun Nabi tidak di Mekah, dikatakan apa? Makkiyah. Begitu pula periode Madinah. Itu setelah Nabi hij, hijrah ke Madinah, 10 tahun. Semua ayat-ayat yang turun setelah hijrah, itu dikatakan Madaniyah, walaupun Nabi tidak di Madinah ketika turunnya ayat tersebut. Maksudnya turunnya misalnya di di mana di Arafah misalnya Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu turun di di Arafah. Arafah di mana? Di Mekah. Dekat Mekah. Paham ini? Bukan di Madinah, tapi dikatakan Madaniyah. Kenapa? Setelah hijrah. Itu di ayat-ayat Makki itu banyak dihujai mereka dengan apa? Hari berbang, hari bermakki Kenapa? Ini yang dihadapi orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang menentang menentang. Berbeda ayat-ayat Madinah, -ayat Madaniyah banyak yang berhubungan tentang ahkam, ya hukum-hukum. Jadi dia kira ya kematian itu selesai. Iya, Dia tidak akan dibangkitkan ba'daha setelahnya. Ai ba'da al-mautah al-ula tadi. Kematian yang dirasakan di dunia. Dia kira selesai urusan, ya. Ma aghna anni malihi, ma nafa'ani mali alladhi jama'tuhu fi dunya Subhanallah, le tafsir ya, perhatikan. Hartaku yang saya kumpulkan di dunia, siang dan malam. Mana Ma faani tidak bisa memberikan manfaat kepadaku? Sedikit pun ingat, ucapannya ini dalam keadaan apa tadi? Nah, diman betul-betul menyesal dengan penyesalannya. Sangat sedihnya, dengan kesedihan yang sangat. Ya, tidak ada gunanya, Tidak ada manfaatnya sedikit pun. Oleh karena itu, saudara-saudara kami yang diberikan harta punya harta manfaatkan nikmat harta tersebut dan dengannya harta tersebut bisa bermanfaat nanti di hari akhirat apa ketika harta tersebut menjadi amalan saulah. karena harta harta saja kita kumpul tidak kita jadikan amalan soleh tidak ada gunanya tidak ada gunanya Tanah kita berhektar hektar rumah kita bertingkat apa semua tidak ada gunanya. Berbeda kalau kita pakai harta tersebut untuk Hah? melakukan amanah sok sah? kita punya harta kita pergi haji pergi umroh kita punya harta kita bangun masjid kita punya harta ada tanah luas kita wakafkan bangun pesantren bangun ini bangun ini nah itu bermanfaat karena kenapa sudah menjadi amanah sok sah? tapi kalau harta saja begitu harta tidak ada gunanya ini hp kita apa kalau kita tidak semua harta kita tidak ada manfaatnya tapi bisa memberikan manfaat kepada diri sedikit pun ya sedikit pun Jadi mana fa'ani mali allazi jama'tu fidunya betapa meruginya kita. Habis kita umur siang dan malam ya 24 jam kita, kita di kepala kita hanya pikir harta pikir uang kemudian ujung-ujungnya kita akan berkata dengan ucapan ma aghna mali. Betapa meruginya kita. Maka belajar supaya kita tahu bagaimana kita menjadikan harta tersebut menjadi amalan sah, sah oleh kita cuma kumpul harta, kita tidak gunakan harta tersebut untuk melakukan amalan-amalan soleh, ya, menjadi pemberat timbangan amal kita, maka kita akan mengucapkan ucapan yang sama seperti ini. Ya, tidak ada gunanya ini harta yang saya punya. Halaka anni sultan ya. Ya, telah binasa dariku sultan ya itu hujjahku. Artinya di bawah zahabat anni hujjati. Ya. Telah pergi dariku hujjahku. Walam yaud li hujjatun ahtaju biha. Tidak kembali kepada aku hujjah yang aku berhujjah dengannya. Taib. Ini masih rangkaian ucapan penyesalannya. Ya. Rangkaian ucapan penyesalannya. Tapi kalau di sini di tafsir asyik -si, di disebutkan, ai dahaba wat mahalla, dalam tanfail junudul kasiratu. walal 'uddul khatirat walal jahul 'arid di sultan ini maksud kata syekh syekh ini tentara-tentara pasukannya sangat banyak bekal-bekal yang luar biasa jabatan jah ya pangkat jabatan itu tidak ada gunanya maksudnya halaka binasa pergi hilang ini masih sama dengan ma'naan maliyah. Ya kalau tadi harta ini sultan ya, ya, ya berbeda sedikit dengan apa yang disebutkan di mana di tafsir nuyasar Punjaku. Tapi intinya di sini disebutkan dari perkara-perkara dunia yang nanti tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi makna animalia harta halaka'ani sultaniah sultan ya kekuasaan pangkat jabatan, ya, Ang, apa tentara-tentara. jumlah yang banyak, ya, harta yang banyak. Sudah, sampai di sini ucapannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa balasan?" Ya, ini langsung Allah sebutkan balasannya apa? Apa endingnya dari itu semua? Kuduhu fagullu. Untuk ambil mereka, tangkap mereka. Fagullu, kemudian belenggu mereka. Di mana ini? di neraka jahanam nanti akan disebutkan ya dia seterusnya summal jahima sallu perhatikan khuduhu fagullu apa tafsirnya di bawah perhatikan yuqalu li khazanati jahannam dikatakan kepada para penjaga neraka jahanam malaikat-malaikat penjaga neraka dikatakan di sini, di sini tafsir Syafi'i di yuqalu lizabaniyah al-gilad dikatakan kepada malaikat-malaikat zabaniyah para penjaga neraka yang sangat keras kasar orang anu sekke itu luar biasa hadis kalau keras ya kasar ya memang diperuntukkan untuk hukuman memang Dan ingat ya malaikat itu disuruh begitu tidak ada istilah ya tahan tahan tidak ada istilah tidak menunaikan itu wafalu nama yuk yuk marun ya mereka lakukan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wataala kepada mereka disuruh siksa siksa Amin. suruh belenggu belenggu suruh tangkap tangkap siksa tidak ada kata mau kasihan wa, tidak ada ini malaikat yang disuruh ya Paham kalau kita di dunia wah terlalu banyak ya sandiwara ya suruh begini di hukum ujung-ujungnya tidak di apa semua di neraka tidak ada lagi khuduh fagullu dikatakan kepada para penjaga neraka jahannam. khudu hadal mujrim asima ambil tangkap orang yang mujrim ini pendosa ini itu yang diberi catatan amalannya dengan tangan kiri tangan kirinya tadi tangkap ambil Fagulluh ay fajma'u yadayhi ila unukihi bil aglal. Ya, pagullu arti belenggu lah apa artinya? Kumpulkanlah kedua tangannya ke lehernya. Ini kedua tangan kita dikasih disuruh taruh ke leher. Kemudian disuruh ikat. Bil aglal dengan belenggu-belenggu. Bagaimana -belenggu. ini? Thummal jahima salluh. Kemudian masukkanlah dia ke dalam neraka jahim. Baik. summa ada al-jahima liqasi harraha. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka al-jahim agar dia merasakan ya panasnya neraka jahanam tersebut. Thumma al-jahima sallu. Selesai? Belum. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dira'an Kemudian ikatlah dia belenggu dia pada rantai silsilah. Ya. Yang panjangnya sabaun, 70 zira'an, 70 hasta. Ya, ingat angka 11 sampai 99 setelahnya ada isim man masuk sebagai apa? Dambiz. Dambiz apa ini? Muf, mufrad. Dambiz mufrad ada empat, ya. angka 11 sampai 99 peran panjang takaran dan berat ya panjang jarak takaran dan berat empat ini tapi semua peran jadi sabauna dira'an fasluku ini rantainya beranunya silsilahnya rantainya 70 dirah, 70 hasta panjangnya Taib. perhatikan tafsir di bawah Tumma fi sil silatin min hadidin dir'uha ay tuluha 70 dhira'an fa adkhiluhu fiha. Kemudian ya, pada rantai yang terbuat dari besi yang panjangnya 70 dhira' 70 hasta masukkan dia dalamnya. Baik. Di sini kata Syekh şey, Syaikhul rahimahullah min salasil min salasilil jahimi bi ghoyati al-hararah. Jadi ini rantainya itu dari rantai-rantai neraka jahim yang ada pada puncak panas. Ya, itu neraka bukan bukan tempatnya nyaman ya. Ada AC-nya 5 PK apa tidak ada AC standing. Tidak ada. Ya. Panas, sangat panas. Ini rantainya besi, kira-kira gimana itu kalau besi ditaruh di tempat yang panas? Dingin. Panas juga. Kata Syekh sini fi ghayatil hararah. Sampai pada puncak panas. Ini rantai ini. Paham ini? Belum selesai. Kata Syekh faslukuhu Syekh Sidi ai inzimuhu fiha. Jadi masukkan dia ke dalam rantai tersebut. Bagaimana caranya? Bi an tudkhala fi duburihi. Ya, wa takhruja min famihi. Wa yu'allaku pihak. Nauzubillah. Jadi ini rantai dimasukkan dari duburnya keluar ke mulutnya kemudian dia digantung, diikat. Ini bukan saya bilang, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sayyidi rahimahum. Jangan kira cuma diikat-ikat biasa ya. Amin nih. Kasih masuk dari duburnya kemudian keluar dari mulutnya kemudian dia diikat. Ya. Ini rantai neraka jahanam yang panjangnya 70 has. siksaan yang luar biasa. Siksaan yang luar biasa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan apa sebab mereka mendapatkan siksaan yang sangat mereka tersebut. Apa sebabnya? Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah kasih masuk neraka, siksa dengan siksaan yang luar biasa. Allah tidak zalim di situ. Coba lihat Kalau kita lihat ini alasannya kita akan paham. Ya, mengapa mereka disiksa dengan siksaan seperti itu? Innahu kana la yu'minu billahi al -azim. Dia dahulu kana ya. Menunjukkan dia kondisi dia di zaman dahulu ketika dia hidup di dunia, dahulu dia apa? La yu'minu billahi al -azim. tidak mau beriman, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Agung. Yang Maha Besar La yu'minu. Dia tidak beriman. Apa maksudnya ini la yu'minu? Kafir. Ya, ha? Kafir. Kata Syekh Yassi' rahimahullah bi kafiran birabbi mu'adin, mu'anidan mu, anida, mu li rad dan maja'u bihi minal haqq. Dahulu dia di dunia kufur kepada Allah Rabbnya. Dia menentang rasul-rasul yang diutus dan dia menolak apa yang dibawa oleh para rasul tersebut dari kebenaran. Pantas. Ya. Hmm, rasa. Ya. Rasa siksaan. Jadi coba. Jadi ada konsekuensi, ada ujung ada. Akhir ceritanya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu dia nanti baru ber, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Ini pokoknya, ya. Ini pokoknya wala yahuddu ala ta'amin miskin. Dia tidak yahuddu, tidak mendorong orang, memotivasi orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Bisa perhatikan? Perhatikan tafsirnya di bawah. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim ay innahu kana la Coba ini. Enaknya tafsir Muya Satya Tafsirnya. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Ay innahu kana la yusaddiku. La yusaddiku bi anna allaha huwa al wahdahu la syarikalah. Dia tidak mau membenarkan. Tidak, tidak mau menetapkan bahwasanya Allah lah. Dia lah semata yang berhak untuk disembah. Satu-satunya tidak ada syarikat dari sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tolak, dia tidak mau beriman, tidak mau benarkan. Paham ini? Karena seorang kadang mungkin dia beriman akan adanya Allah, rububiyah Allah, nama dan sifat Allah, tapi dia tolak uluhi, uluhi Allah. Ya sudah dibahas sih. Salah satu lusul. Dia mungkin beriman Allah ada. Dia beriman. Allah rububiahnya seperti ini Allah yang Maha mengatur Maha ha. Maha menghidupkan Maha mematikan yang memberi rezeki seluruhnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur segala urusan tapi Dia tidak mau menetapkan uluhiyah Allah bahasanya hanya Allah yang berhak disembah tidak selain La Ilaha Illallah ini hati-hati peringatan ini Ya bukan sekedar tidak beriman. Yang paling pokok yang mereka ingkar adalah La ilaha illallah. Iyaka na'budu wa iyaka nasa. Ini mereka tidak mau. Jadi wajar dikasih. Hukuman sedemikian rupa beratnya. Padahal nikmat seluruhnya hanya dari Allah. Dari awal sampai akhir. Apa susahnya tetapkan ibadah hanya untuk Allah. Apa susahnya tetapkan hanya Allah. Ya satu-satunya berhak untuk diibadah. Apa susahnya menolak selain Allah? Yang memang tidak ada. Jasanya ke kita. Ya, dia baik sama kita saja Allah yang gerakkan hatinya. Apa yang dikasih ke kita dari kebaikan? Ya, itu Allah yang kasih. Wa minikmatin. min nikmatin famin famin Allah. Apa susahnya? Nah, ini dia dia tolak. La yu'minu billahi Dia tidak mau iman, dapat mau membenarkan bahwasanya hanya Allah ilah yang hak satu-satunya tidak ada selain. Ini apa? La ilaha illallah. Ini yang kari la ilaha illallah. Paham? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ay, wala ya'malu bihadihi. Ini masih rangkaian yang pertama tadi. Dia tidak mau beramal dengan petunjuk Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ay, la yahuddu nas. Dia tidak memotivasi, mendorong manusia. Di dunia, di dunia ketika dia hidup di dunia. Ala ta'amil miskin ay ala ahli al hajati minal masakini wa mendorong orang, memotivasi orang di dunia ini untuk memberi makan kepada orang yang perlu, orang yang butuh dari orang-orang miskin dan selain mereka. Ini keutamaan, memberi makan orang, orang miskin. Tapi ini tidak harus hari Jumat saja ya. Ya. Tidak boleh kita khususkan, ya. Paham ini? Hari-hari lainnya bagus. Bagus juga. Ya, apalagi setiap hari. Oh, masyaallah. Memami nih. Pahalanya luar biasa memberi makan. Ya. Di antara sebab kita bisa meraih sur, surga Allah Subhanahu wa taala. Memberi, makan. Jadi ya, dia ini tidak memotivasi orang, mendorong orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya, nah, asalnya dari awal memang dia orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada hari hari berbangkit. Maka apa? Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, "Falaisa lahul yawma hahuna hamim." Hamimun nakirah dalam susunan penafian laisa, semua hamim. Ya. Terjemahan apa dia bilang hamim sini? Hamim teman. Ya, nanti disebutkan korib sini ya. Jadi nanti di hari itu yaitu al-yaum itu hari kiamat nanti itu tidak ada untuknya satu pun hamim satu pun teman kerabat yang bisa menolong tidak ada Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah al-maidah Baik. innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma li'l-zalimin min ansarin tidak ada satu pun nakira ansarin nakira ada minnya lagi dalam susunan penafian. Betul-betul tidak ada satu pun penolong. Siapapun dia dalam bentuk pertolongan apapun sekecil apapun tidak ada. Itu di kapan? Di hari hari akhir. Sama maknanya. Fani salahul jawa maha hamid. Tidak ada satu pun yang bisa menyelamatkan dirinya. Dia meraung-raung tersiksa. Paham ini? Sebutkan di surah berapa kemarin al mulk ya ya sami'ulah taqoyyad apa neraka suaranya belum lagi mereka berteriak ya paham tersiksa di neraka Baik. sudah sampai situ belum wala ta'amun illa min gislin masih sambung ya ta'amun nakirah dalam susunan penafi penafian jadi falaisal falaisalahul yawma huna hamimun wala ta'amun illa min gislin. Ya. Jadi tidak ada makanan. Sedikit pun satu pun illa min gislin kecuali dari gislin. Tahu gislin? Ya. Tahu gislin. Perasannya penduduk neraka. Coba kita kalau luka-luka, disiksa luka-luka kan? Ya itu luka-luka apa? Yang keluar dari itu luka. Ya, apa yang keluar dari luka itu. Ya, semakin parah lukanya, semakin mengerikan apa yang keluar. Faham ini? Apalagi tidak diubah, diubati. Putih-putih. Tahu putih-putih? Impeksi. Ya. Alhamdulillah. Ini makanannya, penduduk neraka. Wala ta'amun illa min min gislin. Kita sudah baca tadi, belum ni? Kita baca tafsirnya dulu. Ayat 35. Falaysa lihad al-kafiri. Jadi falaysa lahu hu, huwa, siapa? Al-kafir. Falaysa lihad al-kafiri yawm al-kiamati al-yawma, ay yawm al-kiamati, qoribun hamimun, ay qoribun anhu al-adabah. Jadi huna hamim. Di hari itu, hari kiamat itu tidak ada untuk orang kafir siapapun dia. dan satupun korib. Ya, orang dekat, kerabat, teman yang bisa mencegah darinya ada. Tidak ada yang bisa cegah, tidak bisa tolong, tidak ada yang bisa ringankan. Jadi, dinafikan seluruhnya. Wala ta'amun illa min gisin ay walai salahu ta'amun. Jadi untuk orang kafir tersebut tidak ada satu pun makanan. Illa kecuali min saudi di ahli nar. Kecuali dari sauditnya, perasannya penduduk neraka. Ini kalau yang terbaca di sarjana makan ini nanah. Darah dan nanah. Nah, ingat orang kalau disiksa apa? Ya itu yang keluar kan? Orang disiksa coba lihat. Apalagi ini neraka, panas. Ya, Siksaannya tadi mengerikan. Ya itu. luar darah nah, nah itu yang dia makan itu makanannya ya dia ya, ayat, -ayat yang disebutkan yang lebih mengerikan lagi ya taib layak tidak ada yang makan dari gislin tersebut kecuali orang-orang yang khati apa artinya ay layak kulhu illal mudnibun al musirun al kufri billah Ya, nyambung dengan yang tadi ya. Tidak ada yang makan itu al-ghislin min ghislin tersebut kecuali orang-orang al-khatiun yaitu orang-orang pendosa yang terus-menerus berada di atas kekufuran kepada Allah. Ini dosa yang paling besar. Ya. Faham dosa yang paling paling besar. Kufur kepada Allah dia tidak mau menetapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu orang-orang musyrikin dahulu itu tetap dikatakan kafir. Ya masih diperangi. Ingat kaidah pertama di Al Qaidul Arba. Padahal mereka beriman ada Allah ya kan? Ya. Ini mereka beriman akan adanya Allah masih dikatakan kafir. Apalagi ateis yang mengatakan tidak ada, tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, tidak ada rob. Ya. Ini beriman ada Allah saja sudah dikatakan kafir. Plus mereka beriman akan rububiyah Allah. Allah yang memberi rezeki, mengatur alam semesta. Itu pun masih dikatakan kah? Kenapa mereka tidak mau menerima la ilaha illallah? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menerima la ilaha illallah. Bisa dipahami ini? Nah ini. Ini ancaman ini. Kalau antum kasih lari, larikan pembahasan ke kesyirikan pas. Yang dari awal dia katakan innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Ditafsirkan tadi apa? Innahu kana la yusaddiqu bi anna Allah huwa al-ilahu al wahdahu la syarik. Enggak mau karena dia maunya apa? Ada juga Tuhan yang lain. Dia maunya juga ketika dia berdoa ya, ada juga selain Allah yang dia minta dia ya, datang ke kuburan, datang penghuni sungai, penghuni apa itu? penghuni laut, ya, penghuni gunung, penjaga gunung. Tapi berdoa, naudzubillah. Ya. Bisa dipahami? Walaupun kita sudah sebutkan ya, orang-orang musyrikin di zaman sekarang itu lebih apa? Lebih parah. Ya, bahkan mereka melakukan kesyirikan dalam rububi, rububi ya. Yang kalau orang-orang kafir Quraisy tahu diketawa, diketawai kita. Ya, itu bahasa bahasa saya diketawai kita. Kenapa? kita melakukan sesuatu yang mereka tidak pernah terpikir bahwasanya kita melakukan hal tersebut. Contoh misalnya, kita berada dalam kondisi seperti kondisi mereka. Ya, ini kan banyak badai, lah. Ya, kujang keras, badai, lah. angin kencang, putih beliung, macam-macam. Coba kita bayangkan kita diada, ada di tengah laut, dalam. Tidak ada pulau, tidak ada apa. Perahu, perahu, tidak ada teknologinya ya. kapal pelni enak ya. Besar ya ada ininya ada. Ini perahu kita dia ambing sama gelombang. Orang sekarang kira-kira apa dia bikin? Panggil Nyi Kidul, ya, panggil gurunya. Ya naik ke guru apa semua. Itu orang sekarang, orang dahulu. Da'awullah mukhlisina laudi. Orang dahulu. Musyrik dahulu itu Bukan siapa-siapa dia panggil. Ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mereka minta doa. Ikhlas, murni hanya. teori sekarang, ya, Syekh Soleh Fauzan sendiri ceritakan kan, di akhir syarah. Di antara yang mereka lakukan adalah memanggil guru-guru tarekatnya. Yakin betul, ini guru bisa selamatkan dirinya. Sampai disebutkan dalam syarah Syekh Gurunya itu saking jagonya. Ini 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 apa nih? Kapal. Ini perahunya mereka ya. Mereka di tengah laut. Terombang ambing hantam gelombang yang sangat dahsyat. Hujan badai apa semua. Kumpul di situ. Intinya binasa ini, hancur kita, tenggelam, mati kita. Katanya gurunya itu, ya kalau dipanggil kan dipanggil ya, berdoa. Ini sudah tawakalnya ke sana, doanya ke sana, kesyirikannya pangkat-pangkat, dobel-dobel. Iya. Harapannya apanya semua ke gurunya itu. itu katanya gurunya itu dia sodorkan tangannya ke laut. Dia ambil ini perahu. Dia angkat dia ke ke pinggir pantai daratan dalam keadaan biar lengan bajunya tidak basah. Nah, kita satu kapal basah kuyup. Ini kebodohan, kebodohan, dusta ini asli bisa-bisanya dia bawa. Jangan mi. Kapal kamu mau bawa bertonton. Itu karung semen saja dua karung itu kau suruh gurunya angkat semen. Coba. Coba Ini satu tangan. Dia bawa itu kapal katanya. Coba lihat. Dia kasih pindah ke pinggir laut. Selamatkan. Subhanallah. Jagonya, canggihnya dia. Ini tidak ada di otaknya orang-orang musyrikin dahulu. Tidak pernah terpikir. Tidak pernah jangankan guru ya la ta'uzza dan mana saja tidak pernah mereka yakin bahwasanya bisa menyelamatkan mereka mereka itu berhalanya mit dia disembah tidak ada keyakinan seperti itu apalagi orang lain apalagi sama-sama aja kita manusia eh. apalagi sudah mah sudah mati lebih-lebih tidak lagi saya bersama dengan itu setan alaihi itu sampai ke situ menyesatkan manusia Nah ini Allah sudah ancam. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Di keimanan kepada Allah yang paling pokok adalah la ilaha illallah. Kalau ini kita tidak terima, hai sudah. Di orang yang paling pertama masuk dalam anca, ancaman dalam ayat-ayat yang kita sebutkan barusan. Jadi isi, isi catatan amalannya seperti itu. Kesyirikan, berdoa kepada sayang Allah. Begini, begini, bertawakal kepada sayang Allah. Apa tidak? Tidak pusing dia di hari, kia, hari kiamat. Iya, catatan amalannya berisi kesyirikan, kekufuran, ya. Ya, paham ini? Itu kan catatan tercatat kan amalannya kan? Catat. Isi kesyirikan, kekufuran, kesyirikan itu terputar-putar. Dosa, maksiat, syirik, kufur. Paham ini? Jadi sangat wajar dan pantas ketika Allah Subhanahu wa siksa dengan siksaan yang sangat luar biasa. Ya, Allah cuma minta mereka untuk mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, menetapkan la ilaha illallah, mengamalkannya. Hidup, hidup dan mati di atasnya mereka tidak mau maka rasakan balasan Allah Subhanahu wa taala dan ini bukan satu hari dua hari orang musyrik kafir hukumnya gimana innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam berapa hari Khalidina fiha jadi kondisi ini keadaan ini bukan satu hari dua hari ya Faham ini? bukan satu rohar tapi kekal. Ya, selama-lamanya. Naudzubillah. Jadi perhatikan ya, jaga akidah kita, belajar kita akidah, tujuannya itu supaya kita bisa istiqomah. Istiqomah bukan karena yang lain. Ya, terus pelajari akidah. Nabi saja diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Madaniyah surah Muhammad Fa'lam fa annahu la ilaha illallah. Nabi ini orang yang paling tahu mengerti tentang la ilaha illallah. Masih disuruh. Fa'lam fa annahu la ilaha illallah. Ilmu ini. Yakini. Maksudnya apa? Ingat kalau fil amr ditujukan kepada orang yang sudah mewujudkan perintah tersebut apa artinya? Terus. Jadi ya, tidak ada cerita libur berhenti. Ya, malas-malasan belajar akidah tidak ada. Paham ini? Apalagi Al-Qur'an itu pokok sumber pengambilan akidah dari situ, di Al-Qur'an. Ya, ini termasuk seperti ini. Ini apa dosa dosa paling pertama disebut tadi apa? Innahu kana la yu'minu billahi al Ini yang paling pertama disebut balasannya mengagumkan. Ya, paham ini sampai sini? Paham ya? Nah, ini orang-orang yang diberi catatan amalannya dengan tangan tangan kirinya dari arah balah arah belah. Ini. Ya, menyesalnya luar biasa, luar biasa. Insyaallah, kita lanjut ya. Di pertemuan selanjutnya, ini tentang apa? Tentang Al-Quran, ya. Tentang Al-Quran, tips yang subhanallah. Hamdikah, syadallah, ilahi, lantas, syafrugah, waktub,